Hai teman-teman, balik lagi ya channel saya, Windows Diana. Di video kali ini kita mau bikin popcorn yang asin, gurih, dan enak ya. Dan ini bisa bikin di rumah, praktis banget, simple buat cemilan musim hujan seperti ini ya. Ikutin video ini. Ini udah ada bahannya, ada blue band sama jagung yang buat popcorn ya. Saya beli 7.000 seperempatnya ya teman-teman. Yuk mari kita buat bareng. Ini kita udah siapin. Ini saya nggak pakai semua ya jagungnya ya. Jadi pakai yang ada tutup kacanya ya. Kita pakai api sedang aja. Jadi di sini kita olesin dulu margarinnya. Ini 1 sendok. Tambahkan lagi. Jadi kita pakai 2 sendok aja ya, karena nanti jagungnya nggak semuanya. Kita tunggu sampai meleleh seperti ini, cair. Terus kita masukkan jagungnya, nggak semua ya, cukupnya aja. Nanti dia tuh ngembang banget ya teman-teman. Seperti ini, diaduk sebentar ya. Jadi ini asin gurih ya teman-teman dari margarinnya. Kita tutup, jadi harus ada tutupnya kaca seperti ini ya teman-teman. Kita tungguin aja nanti mekar sendiri ya. Ini tuh praktis banget, simple dan bikinnya gampang ya teman-teman buat cemilan musim hujan seperti ini ya. Ini udah mulai pletek-pletek gitu. Ini ada yang ngembang ya teman-teman. Ini cepet banget nih ya langsung. Ini udah mulai pada mekar ya. Ini tuh bagus banget, gak gosong dan matangnya tuh sempurna. Ini tadi tuh dikit ya, jadinya banyak banget mekar. Buat teman-teman semua, semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki ya, amin. Jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya. Nih ya, udah mulai pada mekar. Jadinya banyak ya. Ini asinnya dari blue bandnya tadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang suka asin, gurih banget, bisa ditaburin Royco ya. Nih, ada juga yang suka manis ya, bisa ditambahkan gula gitu ya. Tapi saya sukanya lebih suka asin, gurih itu lebih enak. Ini udah ngembang semua ya. Nih bagus banget. Matang sempurna, ngembang semua, nggak gosong ya. Apalagi buat ide jualan, ini bagus banget dibungkusin ya. Sekarang kita buka tutupnya. Ya, udah semua. Jadi tunggu sampai semua tuh berhenti ya. Jadi udah matang semua, ngembang semua. Nih kita buka. Wow, bagus banget teman-teman. Ngembang semua, mateng dan gak gosong ya. Ini tadi kita naruhnya dikit ya, jadinya banyak banget. Nih, kita taruh tempat dulu. Pokoknya ini anti gagal ya. Yuk, mari kita ngambil bareng teman-teman. Nih ya. Ini rasanya tuh udah gurih, udah asin dari blue bandnya tadi ya. Tapi kalau yang suka lebih gurih lagi, kita tambahin aja Royco, ditaburin ya. Nih, kalau buat saya asinnya udah pas, tapi kalau suami sukanya tuh yang asin gurih banget gitu ya. Jadi dia tambahin Royco, tapi nggak ke video ya, maaf. Tinggal ditaburin aja ya. Ini kita mau goreng yang kedua ya. Ini pakai blue band, cukupnya aja sih 2 sendok atau 3 sendok ya. Masukkan jagungnya, kita aduk-aduk biar merata ya gurihnya, asinnya. Kita tutup. Dan kita tungguin tuh ya, langsung ngembang, bagus banget. Jadi buat temen-temen yang mau beli jagung popcornnya, bisa di online atau di toko-toko ya. Pasti ada toko-toko supermarket gitu ya. Ini saya beli di forum perumahan sih, udah ada yang jual. Murah banget ya, 1/4 7.000 itu dapat banyak teman-teman. Ini kita pakai setengahnya aja ya. Nih ya, udah ngembang semua, udah mateng, gak gosong ya. Cantik banget warnanya, ngembang. Nih ya, jadi banyak banget ini setengahnya ya. Gak 1/4, gak semua, ini masih. Nih, masih setengahnya lebih ya. Banyak banget sih isinya. Ngembang jadi banyak. Dan sekarang kita
taruh tempat. Nih, cocok banget buat cemilan malam-malam ya. Apalagi musim hujan kayak gini, pengennya ngemil mulu ya teman-teman. Ini yang sebelah saya nggak kasih Royco, yang sebelah dikasih Royco ya. Jadi buat teman-teman yang suka asinnya pas, udah pakai Blue Band aja. Kalau yang suka gurih banget, tambahin Royco. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini ya. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.